Yep, overall saya suka sepatu ini dan menurut saya ini sepatu serba bisa. Buat Anda yang mungkin nggak butuh validasi, Anda suka sepatu yang penting performernya bagus, tanpa pengen terlihat menggunakan sepatu mahal, kayaknya Liren ini cukup humble untuk Anda. Hello Bowlers, hello Bowlers, hello Bowlers, hello Bowlers, hello Bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Halo Bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Sejujurnya saya bukan fanbase-nya Li-Ning, tapi nggak tahu kenapa belakangan ini sepatu basket Li-Ning tuh lagi enak-enak banget. Bahkan Nike, Adidas tuh kayaknya rasanya minim inovasi. Tapi Li-Ning dengan harga yang bisa dibilang bersaing, dia punya teknologi dan sepatu yang enak-enak banget. Kali ini langsung aja saya perkenalkan Li-Ning Liren 3 dan menurut saya ini sepatu serba bisa. Buat Anda yang nggak butuh validasi sepatu yang mencolok, ini sepatu simple banget tapi enak banget. Seperti apa enaknya? Saksikan video ini sampai selesai. Oke, sekarang kita bahas detailnya dulu. Dia itu boxnya seperti ini. Menarik banget, polos seperti All City juga, tapi ada logo Liren-nya. Ternyata udah generasi ketiga nih. Dan memang di generasi ketiga ini yang terbaik kata orang-orang. Terus di sini ada tulisan Boom Fiber, salah satu teknologinya, ada logonya lagi dan ini juga yang sudah volume 2. Seperti All City 11 yang udah volume 2. Kemudian kalau Anda lihat di bagian dalamnya ini kertasnya polos. Lalu ada tag-nya yang menjelaskan teknologi-teknologi dari sepatu tersebut. Lanjut ke bagian belakang, seperti sepatu Cina lainnya biasanya ada keterangan size-nya. Dan ini lengkap, jadi mempermudah Anda. Sayangnya Li-Ning tuh nggak rilis di Indonesia, jadi walaupun ada ininya kayaknya kurang bermanfaat. Karena kita tetap harus melihat website untuk melihat size yang sesuai dengan kita. Lanjut ke sepatunya. Yes, seperti yang saya bilang tadi, ini sepatu yang simple banget. Tapi memang enak banget. Jadi dia standar banget, ada hologramnya di sini, logo Li-Ning-nya. Kemudian untuk versi yang ini, warna ini, dia memang terkesan polos banget. Makanya sebagian orang kayaknya nggak rela nih untuk menembus sepatu ini seharga 2 jutaan untuk pre-order selama sebulanan. Kemudian berbicara identitas, di belakangnya ini ada. Lalu di insole-nya ada tulisan Li-Ning-nya seperti ini. Lalu di lidahnya yang tipis juga ada logo Liren-nya. Dan di bagian samping ada tulisan Li-Ning Liren lagi, ada logo Li-Ning seperti biasa. Lalu di bagian bawah ada logonya dan juga ada logo Liren lagi. Jadi seperti itu aja, simple banget. Lanjut ke bagian traksi. Yes, jadi ini salah satu sepatu yang traksinya mantap banget. Saya ini sudah mencobanya sebanyak 4 kali dan yang terakhir ini penggunaan outdoor. Sebelum saya bersihkan, kita kasih lihat dulu bahwa traksinya ini benar-benar oke punya. Dia berhenti lurus ke samping, nggak ada masalah. Kayak gunain Kyrie Low 5. Kemudian dia untuk penggunaan outdoor juga nggak mudah terkikis karena traksinya karetnya solid. Kemudian dalam juga nggak gampang nih untuk digoyang-goyangin. Oke, selanjutnya polanya seperti ini di bagian belakang, di bagian depan nih yang bagian-bagian untuk rem, dia lebih tebal lagi, lebih agresif. Jadi buat Anda yang mainnya juga agresif, pakai ini tentu lebih mempermudah. Oke, selanjutnya berbicara transisi, ini sepatu paket lengkap buat lari-larian, nyaman banget, enak banget buat lari-larian karena sepatu ini fleksibel dan bobotnya juga tergolong cukup ringan. Secara keseluruhan sepatu ini nggak ada salahnya kalau bicara traksi dan kalau udah kotor gini bersihnya juga gampang karena dia sela-selanya cukup lebar, jadi tinggal disikat aja nanti kembali seperti semula. Oke, secara keseluruhan untuk traksinya 9,5.
selanjutnya bantalan. Ini adalah penggunaan full boom yang menurut saya paling sesuai dengan karakter saya. Karena ini sepatu bouncy-nya dapat, court feel-nya juga dapat dan empuknya dapat. Enggak tahu nih, ini kayak paket lengkap gitu. Kalau untuk lari-larian, untuk lompat-lompatan juga terasa nyaman banget. Jadi kalau untuk lari itu dia sepatu yang terasa banget sama nempel lapangan. Kemudian kalau Anda lompat, ada perasaan yang bikin kaki rasanya nyaman banget karena dia empuk. Kemudian dia reboundnya juga nggak over, jadi tetap stabil. Paling-paling insole-nya ini tipis banget, kayak gini. Kemudian di bagian depannya juga nggak ada penyangga ataupun di bagian sampingnya, jadi terlihat polos banget. Tapi di bagian bawahnya ini seperti way of weight, seperti all city, dia pakai mesh treble seperti ini. Jadi buat Anda yang suka pakai kaos kaki tebal, kemudian Anda suka main di lapangan outdoor yang panas, penerapan midsole seperti ini membuat banyak sirkulasi udara sehingga membuat kaki Anda tidak mudah sakit ataupun kegerahan. Jadi nyaman banget, saya suka dengan bantalan sepatu ini. Bahkan untuk Anda pemain besar, kalau Anda suka dengan sepatu pendek, bisa dicoba nih. Secara keseluruhan untuk bantalan nilainya juga 9,5. Nah, buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini, Anda langsung aja pre-order ke headshoes.store. Sementara budgetnya di atas 2 juta rupiah. Karakter sepatu ini cukup lebar, jadi buat Anda yang pengen beli, langsung aja samain dengan size US yang biasa Anda pilih. Karena dengan bentuknya yang seperti ini, tentu akan nyaman untuk kaki Anda. Lanjut ke bahan atas, dia menggunakan boom fiber di sekujurnya, jadi seperti tekstil gitu, tapi tipis banget. Jadi sepatu ini fleksibel banget, nggak butuh waktu break in, kemudian banyak banget ventilasinya. Paling-paling dia ada fuse overlay yang menjalar seperti ini untuk membuat bagian depannya lebih kaku. Kemudian di samping-sampingnya juga, hologramnya juga, dan ada plastik di bagian samping-samping ini untuk menunjang kunciannya. Tapi secara keseluruhan ini sepatu yang performance-nya gokil banget. Nah, paling-paling buat Anda pemain lama atau yang sudah biasa menggunakan sepatu kulit, Anda juga big man yang butuh sepatu yang kokoh, ini bukan pilihan yang tepat karena ini sepatu fleksibel banget. Tipis dia bahan uppernya, jadi memudahkan Anda untuk yang gode-gode ketimbang yang mainnya menggunakan power. Oke, kemudian kita bahas soal lidahnya. Lidahnya ini tipis, seperti ini sepatunya Jimmy Butler, seperti ini juga. Tapi dia ada padding-paddingnya di dalam, jadi nggak terlalu sakit untuk mengikat kencang. Lagi pula ini nggak akan sakit karena talinya tergolong tipis, namun kesat. Jadi mengikatnya satu aja, nggak bakal ada masalah untuk lepas-lepas saat bermain cepat. Kemudian di bagian padding-padding ini, saya suka, ini tebel bahkan, kanan-kiri sampai bagian tumit. Ini terasa nyaman banget. Apalagi kalau Anda pakai kaos kaki yang tebal, yang support untuk bermain basket profesional, tentu menggunakan sepatu ini jadi lebih nyaman lagi. Oke, selanjutnya di bagian bawah lidahnya itu penuh ventilasi. Jadi udah di bawah sini banyak ventilasi, di bagian lidahnya juga banyak ventilasi. Jadi udah kebayang kan sepatu ini tentu nggak gerah sama sekali. Oke, di bagian belakang kayak gini, ada plastik aja, ada pull tab di bagian belakang, sementara depannya nggak ada. Udah gitu aja. Jadi kalau bicara kekurangannya mungkin karena sepatu ini harganya tidak murah, susah juga didapat, dan gak terkenal di Indonesia. Karena dia terkenalnya malah di Cinanya langsung. Dan dengan harga mahal menurut kami ini juga kurang menarik. Jadinya untuk bahan atas nilainya cukup di angka 8. Seperti yang sudah saya utarakan tadi bahwa sepatu ini emang sepatu serba bisa buat Anda yang suka main lincah. Ini nyaman banget, bagian sampingnya ada outriggernya, enak banget. Kemudian dia juga fleksibel, mantep banget. Untuk lari-larian juga gak ada masalah karena bagian sininya kuat. Untuk mendarat juga dia di bagian sampingnya, dan di bagian bawahnya ada plastik, jadi lebih aman. Nah, untuk saya yang seorang guard, ini udah mumpuni banget. Tapi untuk
berbicara umum, berbicara Anda seorang big man, tentu sepatu ini terasa ketipisan untuk Anda. Apalagi dia itu di bawah mata kaki, jadi kalau Anda yang udah punya riwayat cedera ankle, tentu lebih aman menggunakan ankle support. Lagi pula ini mudah dilonggarkan, jadi tentu masalah tersebut dapat teratasi. Nah, yang kami suka lainnya adalah untuk menunjang kuncian, dia di bagian samping-samping ini ada seperti strapnya. Jadi kalau diikat dengan kencang, diikat cepat seperti ini nggak mudah mengendur. Dan saya udah pakai ini sepatu, cepat banget mainnya waktu itu. Dan benar-benar ikatannya tetap normal sampai akhir. Nggak ada gejala-gejala slip nih di tumit. Dan untuk memilih true to size kayaknya nggak ada masalah. Memilih up size sedikit juga nggak bakalan terasa ada masalah. Beranjak ke belakang, dia punya plastik yang lumayan tebal. Jadi setelah mendarat tuh, sepatu ini tetap terasa stabil terutama di bagian pergelangan. Jadi minimnya adalah sepatu ini mungkin terasa ketipisan untuk Anda yang sudah biasa menggunakan sepatu tebal-tebal dari dulu. Kemudian ini juga sepatunya pendek banget. Jadi kalau Anda udah punya masalah dengan ankle Anda, sebaiknya hindari sepatu yang potongannya seperti ini. Oke, secara keseluruhan untuk saya yang seorang guard, saya sih suka dengan kuncian sepatu ini. Tapi untuk Anda, saya kurang paham. Oke, secara keseluruhan nilainya 8,4. Yep, overall saya suka sepatu ini dan menurut saya ini sepatu serba bisa. Buat Anda yang mungkin nggak butuh validasi, Anda suka sepatu yang penting performance-nya bagus, tanpa pengen terlihat menggunakan sepatu mahal, kayaknya Liren ini cukup humble untuk Anda. Oke, secara keseluruhan nilainya adalah 8,8 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Jika Anda ingin membeli sepatu ini, langsung aja pre-order ke headshoes.store. Dan jangan lupa share video ini ke teman kalian buat yang suka sepatu basket. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye!